Teman kita war dealer, cuy. Kupu-kupu, makan kencur, meluncur. Di sini kita lock retail dulu ya, guys ya. Mati lah kode, pecah telur bapak kode. Lock dulu yang retrinya, cuy. Retrinya dulu, cok. Bantai ya, guys ya. Alpacrot sudah mati, cuy. Aduh, cecilnya pula yang dapat lor bujang, bujang. Kejar ini, cuy. ST, cuy. ST, cuy. Triple kill, triple kill. Nice, triple kill adik-adik. Nah, maniak ya, guys ya. Maniak, maniak, maniak ya, guys ya. Ancoh abang deh. Kupu-kupu makan buaya. Maniak, ancoh, ancoh. Oke cuy, di sini kita sudah ambil Bang Aldous ya guys ya. Di sini kita pakai skin Aldous hijau lumut cuy, dan kita akan melawan X-Bor di XP lane cuy. Oke cuy, kali ini aku akan tutorial cara bermain Aldous tetap cepat di patch terbaru ini cuy, dan aku di sini akan melawan X-Bor cuy. Oke cuy, untuk Aldous mid lane sama XP lane lebih enak mana Bang? Untuk sekarang patch terbaru ini itu lebih enak Aldous XP lane cuy. Gara-gara apa cuy? Gara-gara stacknya sudah banyak di XP ketimbang di mid lane cuy. Nah, untuk kalian yang baru join, mengklik video gameplayku ini yang baru join ya guys ya. Langsung kalian support channelku ini cuy. Salam dari Riau Indonesia guys. Dengan cara di like, dengan cara di komen, dengan cara di subscribe ya guys ya. Oke cuy, terima kasih yang sudah subscribe. Salam dari Riau. Salam srepet. Oke cuy, di sini kita akan melawan si X-Bor di XP lane cuy. Nah, kalau kita melawan XP lane, melawan X-Bor, Aldous sama X-Bor itu di XP lane early itu menang Aldous cuy. Tengoklah video ini cuy, video ini, tengoklah gameplay ini cuy. Oke cuy, kalian simak video ini sampai habis karena gameplayku ini nanti bakalan aku update, aku upload di YouTube cuy. Nah, kalau Aldous melawan X-Bor itu di XP lane, sudah jelas menang Aldous early game melawan X-Bor cuy. Kuncinya itu kalian tuh wajib memecahkan immortalnya si X-Bor cuy, biar dia tuh nggak bisa banyak berkuti-kuti lagi cuy. Nah, di sini udah sekarat cuy. Kita udah sekarat, namun keuntungan kita ini kita itu mempunyai darah putih yang bernama dengan Absrod cuy. Nah, di sini kita pecahkan bijinya X-Bor cuy. Cuan deh deh. Sorry cuy, aku masih batu-batu cuy. Allahu Akbar. Sepertinya kau belum sembuh-sembuh sampai sekarang, cocok. Tutorlah cuy cara ngilangkan batu cuy. Oke cuy, maaf ya cuy ya. Kalau di gameplayku ini kalian itu kurang enak gitu nonton videonya gara-gara suara aku cuy. Oke cuy, di sini aku sudah mengambil stacknya semua cuy. Kita mana udah habis, langsung back dulu cuy. Oke, kita ambil dulu celomangnya. Oke, sudah dapat celomang. Oke cuy, Bang, untuk settingan emblem sama buildnya mana Bang? Untuk settingan emblem dan build di patch terbaru ini aku pakai emblem yang ini cuy. Oke. Nah, di sini kita sudah pecahkan immortalnya si X-Bor cuy. Nah, dia sini sudah tidak bisa berkutik lagi cuy. Kuncinya kita tuh wajib mecahkan immortal X-Bor biar dia tuh tidak bisa berkutik cuy. Nice, teman kita di sini mendapatkan turtle, dan di sini X-Bornya surprise brother punker. Anco abang dede. Dia hanya langsung blinker juga cuy. Dia tuh terbiri-biri cuy. Nah, di sini cooldown ulti kita tuh 3 detik cuy. Nah, kalau kita nanti sudah ada ulti, kita langsung lock X-Bor langsung mati cuy. Kupu-kupu makan buaya. Matilah kode. Pecah ya guys ya. Gitu deh cuy. Kalau ngelawan X-Bor itu easy banget di XP lane cuy. Kalau menurut aku ya, sumpah easy tuh early-nya aja sudah membantai kita cuy. Gimana mau lihat game-nya cuy. Nah, untuk tutorial kali ini stack kita tuh auto cepat terkumpul. Kenapa aku bilang dengan stack-nya cepat terkumpul Bang? Karena skill kita tuh banyak cuy. Karena kalau kalian itu mau dapat kill, mau dapat stack banyak, usahakan kalian itu pun wajib kill banyak cuy. Nah, di sini Thunderbell kita sudah jadi cuy. Namun mana kita nggak ada cuy. Oke, X-Bor sudah datang, kita isi darah dulu. Pulang dulu cuy, ngisi mana cuy. Di sini kita pecahkan lagi immortalnya cuy. Nah, jadi dia nggak sempat ngulti cuy. Nah, kalau dia udah pecah immortal, otomatis X-Bor itu nggak bakal bisa mecahin, nggak bakal bisa ulti cuy. Nah, di sini dia maju lagi, itu kesalahan dari dia langsung flicker. Itu namanya bencana ya guys ya. Matilah kok deh. Stiker dulu ya guys ya. Killing spare ya guys ya. Anco abang deh. Dan di sini Cecilian, astaga pirulo lagi ya Allah. Kenapa aku langsung, kenapa aku ngulti? Kenapa aku nonjok? Nonjok bab, cok. Aduh, kalau tadi nonjok si Cecilian otomatis cuy. Oke, ambil dulu stack 10-nya. Nice, sudah dapat stack 10-nya. Di sini dia langsung digantikan posisinya sama Cecilion cuy, dan di sini kita mempunyai teman yang bernama Digi cuy. Digi Bambam ya guys ya. Nice, kita sudah jadi burst force, pasif unik ya guys ya. Oh, rame rupanya. Pantes dia berani maju. Tolonglah cuy. Allah malakasun tua bika aman tua ala rizka bertotu biru. Astaga, firullahal ajib. Kena cucuk, cok, cok. Mana musuhnya, dek? Allahu Akbar.
Nice, di sini pistol kita sudah jadi cuy. Nah, aku di sini langsung beli Allahu Akbar. Kamu telah kembali, Minato. Ya Allah, kapan aku sembuh ya Allah? Kalian tidak pantas. Banyak ngomong salah, enggak banyak ngomong pun salah, cuy. Sorry ya guys ya, sorry cuy, aku mau bikin video tutorial tapi aku batuk-batuk pula, enggak ngupload satu hari kayaknya. Rindu banget sama kalian, cuy. Aduh cuy, cuy. Nah, di sini kita udah stack 12 ya guys ya. Di sini Nah, di sini teman kita udah ini cuy, di lore cuy, war cuy. Kupu-kupu makan kencur, meluncur. Di sini kita langsung lock irritant dulu cuy. Pecah lah kode. Nah, langsung kita lock yang retrinya cuy. Retrinya dulu cuy. Retri dulu. Apa ya cuy? Pecah kepala kode. Deh, lu kemana kok bodoh. Nah, ini Estes triple kill. Nah, Cecilion mati cuy. Maniak ya guys ya. Maniak. Maniak ya guys ya. Anco abang deh. Deh. Wah sih guys ya, kalian tengok dari damage build tadi cuy. Buildnya memang build tank cuy. Tapi damage-nya nggak ada obat cuy. Udah gitu susah mati cok. Di sini kita langsung ngambil turret dulu cuy. Turret dulu ya guys ya, kita tuh wajib main objektif cuy. Nah, kita sudah dapat turret yang di atas cuy. Di sini kita stack-nya sudah full ya guys ya. Karena stack kita tuh udah wow gitu cuy. Nah, di sini blade armor kita sudah jadi cuy. Nah, di sini kita punya flicker, kita langsung ulang cecil ya guys ya, mati cuy. Allah enggak apa-apalah. Enggak apa-apa, santai. Kita tukar ya guys ya, cecil tukar Aldus cuy, biarlah enggak apa-apa cuy. Yang penting cecilnya pun mati, kita enggak rugi juga. Tapi sudon sih anjir. Eh, bantai cuy, kasih tahu alfanya top side cuy. Kasih aku map biru, mantap. Ambil dulu minionnya adik-adik. Nah di situ lore sudah tumbuh cuy. Nah kalau lore tumbuh dari situ, kita wajib ngepush dari bawah cuy. Jadi kita wajib diam cuy. Nah, oke. Di sini teman kita wajib ngelor cuy. Udah, kita suruh lore aja cuy. Kita ketik dulu ya cuy ya. Lore aku push. Wah lucu, nggak apa-apa lah cuy, tahu nih tuh. Jadi kita terus kita suruh teman kita ngelor, kita langsung ngepush cuy. Nah di sini kita langsung lock irritant cuy. Kupu-kupu makan kencur, meluncur, mati kode. Estesnya dulu nggak sih, Cecilion dulu. Astaga pirulloh, dia ada sprint bangke cok. Gak jadi mati sih bujang enam itu cok. Oke, di sini kita jeket Estes. Mau kemana kok adekku? Kecipok lah kode, dek kecipok, cipok. Bantai surprise, mother punker Alko sekali geprek langsung hilang biji otaknya guys ya. Langsung jadi cincau ya guys ya. Anco abang dedek. Oke, di sini kita wajib press turret dulu cuy, turret mid dulu turret. Aduh ya Allah. Nice, kita sudah dapat turret mid. Kita langsung back dulu. Allah mati aku cok. Allahu Akbar. Allah mah enggak selamat nyawaku cuy. Kasih tahu bang, bantai bang. Ah. Mah pecah immortal lihat cuy, mantap cuy. Kalau immortal Xbox sudah pecah udah enak itu cok. Kasih tahu, balaskan dendamku cuy. Masa iya di sini kita udah kill 11 cok, kelas ya guys ya. Kalau kita sudah menputar-putar pecah-pecah kepala orang cuy, mati kok bujungin enam. Nice, itilnya mati. Ye, di sini kita ngambil buff biru si Bani dulu cuy. Nah, di sini udah nggak butuh buff lagi cuy. Mending buffnya itu buat kita cuy. Karena di sini kita sudah late game ya guys ya. Kita ganti aja lah cuy. Itu namanya apa cok? Apa namanya? Guardian diganti dengan Athena. Athena buat counter Cecilion cuy. Kalau udah late game itu wajib ganti-ganti apa cuy? Ganti-ganti build cuy. Aku selalu menyelesaikan misiku. Oke, kita langsung join to mid lane. Kita ada flicker bisa untuk mounting nih cuy. Kasih tahu abangku. Nah, seratakan biji deh. Nah, si tombok. Ih, Estes yang ngelag gitu, cuy. Estes dulu, cuy. Nice, Estesnya mati. Kita ada flicker. Surprise. Oke, double kill ya, guys, ya. Kelas. Kupu-kupu makan buaya. Meluncur. Tapi bohong. Hayu. Pal-pal-pale-pale-pale. Belum ada minion, bang. Sabar, bang. Tunggu, ada minion dulu, cuy. Nah, di sini kita langsung flicker. Surprise, mother punker. Gila ya, guys, ya. Langsung end ya, guys, ya. Oke cuy, kupu-kupu makan besi, cakep. Victory. Oke cuy, terima kasih yang sudah nonton. Itulah adalah tutorial dari kita dan kita mendapatkan maniak cuy. Oke cuy, see you next video. Sampai jumpa lagi. Bye bye.